Ma. Ya. Meti di mana ya? Sudah bangun belum ya Meti? Pasti sudah. Anak mama kok. Dari tadi. Iya, sudah. Mas. Oh, ini dia. Iya, ini anak mama yang sayang ini. Mau kemana kamu Meti? Gini Pak, sama mama. Meti mau pergi belajar dulu sama yoga. Sama yoga? Iya. Nah, kalau sama yoga pulang itu selesai belajar pulang langsung di rumah. Oke, jangan ma. Kemana-mana lagi. Iya, ya. Ma. Oke? Oke, ya, Mas. Kamu harus belajar yang benar. Iya, ya, Pak. Kejar cita-citamu. Ingat pesan mamamu itu, dijamkan ya. Iya, Pak. Oke, hati-hati di jalan ya. Iya, Pak. Ma, berangkat dulu ya. Iya, Tuhan berkati. Iya, Ma, Pak. Ya. Meti. Ya. Kok baru datang Halo, sih? Yoga. Aku udah nunggu lama tahu. Oh ya, sorry ya. Soalnya tadi aku kejebak macet di jalan pas mau ke sini. Ya udah deh, yuk kita mulai kerjakan. Iya, ayo. Ke fisika. Iya. Halaman berapa ya? Ini 31 ya? Ya. Oke. Sampai 33 ya tugasnya? Iya, betul. Oke. Tapi aku bosen nih, Meti. Bosan kenapa? Dari tadi ngitung, dari tadi nulis, dari tadi baca, kan jadi lapar akunya. Mendingan kita jajan bakso aja yuk. Di depan perpustakaan ada tukang bakso yang enak loh. Iya, perutku juga lapar nih. Wah, tadi cocok gak sempat banget. Makan. Cocok banget, apalagi baksonya enak banget. Oh, gede-gede, sausnya juga enak. Gimana? Kita nggak usah belajar, kita jajan bakso aja. Tidak. Aku nggak mau ikut jajan. Kenapa? Soalnya tadi aku izin ke sini mau belajar, bukan jajan bakso. Alah, kenapa? Harus taat. Kita kan bisa jajan terus nanti bilangnya belajar. Tapi kan nanti papa mamaku tahu gimana. Soalnya tadi aku izinnya mau belajar, bukan jajan bakso. Ah, kamu ini nggak asik. Aku kan lapar. Gimana? Ayo jajan aja. Ah, nggak mau. Ah, itu udah berbohong. Aku nggak mau berbohong sama orang tua. Itu dosa. Ah, kamu tuh nggak asik. Yaudahlah, aku jajan bakso sendiri lah. Yaudah, mendingan aku pulang aja. Ah, yoga ini. Oh, Tuhan. Kenapa hanya karena bakso nggak bisa berteman? Aku akan tetap taat sama kamu ya Tuhan. Udah aku pulang aja. Shalom adik-adik. Shalom. Luar biasa hari ini bersama dengan Kak Linda, Kak Meti, Kak Yoga, dan Kak Novi. Hari ini kita akan menyembah Tuhan lebih lagi. Karena Roh Kudus selalu ada di dalam kehidupan kita. Dan selalu menyertai kehidupan kita. Maka kita akan menyapa dia dengan rasa syukur kepada Tuhan. Mari adik-adik yang ada di rumah, kita akan menyembah Tuhan. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas karunia-Mu semalam telah berlalu. Semalam tak berlalu.
Ade yang ada di rumah kita sembah Tuhan. Bersama dengan orang tua, mari kita datang lebih lagi rasa haus lapar akan Tuhan. Dia sebagai Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa. Ketika kita menyembah Dia, Dia hadir lebih lagi. Kita mengetahui isi hatinya, memuji kebesarannya. Mari adik-adik, kita nyanyikan. Merasakan kasih Bapa, merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Kita percaya Tuhan Yesus. Kita lebih lagi mau mendengar akan firman Tuhan. Kita percaya ibadah kita hari ini akan lebih lagi luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami hendak mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu Tuhan itu akan lebih lagi berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Apa kabarmu? Sehat-sehat? Papa mama di rumah yang dampingnya adik-adik juga sehat-sehat semua? Oke, kita semua dalam kondisi sehat dan kita perlu mengucap syukur untuk memiliki waktu untuk bersama dengan Tuhan. Dan saatnya ketika kita menyadari bahwa saat ini adik-adik, Bapak Ibu, dalam pandemi seperti ini kita banyak terima ujian-ujian, ya. Kita banyak diuji. Dan pada saat ini kebetulan Kak Bob akan menyampaikan sebuah firman dari Injil Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11. Ayo, Bapak Ibu, anak-anak semua buka Matius 4
ayat 1 sampai 11. Judulnya Pencobaan di Padang Gurun. Wah, ini pas sekali dengan iklim pandemi saat ini, di mana kadang-kadang kita banyak terima ujian ya saat pandemi seperti ini. Ya, oke. Kita mulai ya, sudah siap? Matius 4 ayat 1 sampai 11 ya. Jadi diceritakan, diceritakan dari awal bahwa Tuhan Yesus ini sedang berpuasa 40 hari 40 malam dan dia sangat lapar ya. Saat dia sangat lapar, maka Tuhan izinkan Tuhan Yesus untuk dicobai oleh iblis. Nah, ini yang juga penting dicermati, bahwa iblis ketika akan mencobai, dia harus dapat izin dulu dari Tuhan. Demikian sama seperti kita, sama juga seperti kisah Ayub, ya kan? Jadi dengar kita kisah Ayub, ketika iblis itu tidak mencobai Ayub, maka dia izin dulu kepada Tuhan. Tuhan, boleh enggak sih hambamu Ayub ini aku cobai? Nah, demikian pula dengan kita. Ketika iblis hendak mencobai kita, percayalah, dia harus minta izin dulu sama Tuhan. Ya, kalau Tuhan izinkan, sama seperti Yesus ini, Tuhan Yesus ini, dia diizinkan oleh Tuhan untuk melalui ujian, melalui pencobaan dari iblis. Ya, apa pencobaannya? Ya, oke. Okay. Pertama, ketika sudah lapar, ya, kemudian iblis mencoba berkata kepada Tuhan Yesus, jika engkau anak Allah, ya, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Jadi ada banyak batu-batu, dan perintahkanlah batu-batu ini menjadi roti. Ya. Tapi apakah Tuhan Yesus mau lakukan itu? Tidak. Ya, dia berkata bahwa ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi, di iklim pandemi seperti ini, pasti ini roti ini, batu-batu yang diminta untuk oleh iblis dijadikan roti ini menggambarkan tentang situasi yang kita konsumsi, ya, situasi yang kita pakai. Ya, contohnya gini nih, sudah lama nih adik-adik belajar online, ya toh? Pasti ini adik-adik kangen kan sama makanan di kantin sekolah adik-adik, ya toh? Ada Indomie goreng, ada onde-onde, ada nasi bakar, ada es Apollo. Wah, pasti adik-adik kangen kan? Wah, sudah lama nih kak, udah hampir 1 tahun. Aku nggak sekolah, aku hanya berada di dunia online. Ya, oke, adik-adik mulai kangen kan? Karena adik-adik kangen dengan makanan-makanan kantin. Oleh karena itu, adik-adik setiap kali ada tukang bakso lewat dipanggil, bakso, 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 aku mau jajan. Bu, aku mau jajan, jajan. Habis bakso lewat, siomay. Ding, ding, ding. Siomay, siomay, siomay. Aku mau jajan, mau jajan. Semua dibeli, ya. Karena saking rindunya, sudah lama enggak makan di kantin. Nah, Tuhan Yesus katakan bahwa makanan itu bukan segala-galanya, ya. Dikatakan bahwa ada tertulis, manusia hidup bukan karena roti saja. Bukan karena makanan yang kita makan. Jadi hati-hati. Ini ujian buat kita ya saat pandemi. Jadi jangan terlalu banyak jajan. Apalagi jajan di tempat-tempat yang kurang terjaga kebersihannya. Ya, itu ujian pertama. Sama yang seperti dilakukan Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus tidak mau lakukan itu ya. Tuhan Yesus tidak mau merubah batu menjadi roti. Kemudian dibawalah Tuhan Yesus ke bumbungan Bait Allah di tempat tertinggi. Ya, Bait Allah itu ada bumbungannya, ada tingkat paling atas. Kemudian si iblis mulai bermain kata lagi. Iblis berkata begini, ya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis. Nah, ini iblis pun tahu firman ya. Iblis pun mencatat dari sebuah firman ya. Sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Jadi Yesus, kamu jatuhkan aja, tenang saja, kamu tidak akan terantuk kakimu karena ada firman bahwa malaikat-malaikatnya akan menantang engkau. Ya, Tuhan Yesus mau lakukan? Tuhan Yesus tidak mau lakukan apa yang dikatakan iblis, apa yang diperintahkan iblis. Tuhan Yesus berkata gini, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Nah, kalau di iklim pandemi ini pencobaan seperti apa ya? Ini pencobaan
tentang anugerah yang sudah kita terima, ya, tentang sesuatu yang sudah kita terima dari Tuhan, tetapi kita tidak menjaganya dengan penuh tanggung jawab, ya. Contohnya, misalnya nih, Kak, Tuhan kan sudah memberi aku kesehatan, ya toh. Jadi kalau aku pergi-pergi keluar nggak usah pakai masker lah, ngapain ribet pakai masker? Boleh seperti itu? Kan Tuhan sudah nanti akan menjaga aku, jadi nggak usah pakai masker lah, pakai masker ribet, dah sumpek, ya. Boleh seperti itu? Tidak boleh. Jadi di iklim pandemi ini, pencobaannya meskipun kita dijagai oleh Tuhan dengan kesehatan, tapi jangan sekali-kali kita mencobai Tuhan dengan melanggar protokol kesehatan. Jangan sampai adik-adik melepas masker, ya. Jangan sampai adik-adik berkerumun, ya. Pergi-pergi ke sana sini, ya jangan, ya. Di iklim pandemi ini tetap protokol kesehatan 5M, ya. Tetap dijaga, ya. Jangan sampai mencobai Tuhan Allahmu meskipun kita sudah diberikan kesehatan, tetap kita harus bertanggung jawab pada kesehatan kita, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ternyata Tuhan Yesus tidak mau melakukan menjatuhkan diri. Tuhan Yesus dibawa ke sebuah gunung yang tinggi, ya. Di gunung itu bisa melihat sebuah kerajaan, ya. Bisa melihat, wah, kerajaan yang indah. Iblis berkata demikian, ya. Di yang ketiga, Iblis berkata, kalau kamu menyembah aku, maka semua akan kuberikan kepadamu. Jika engkau sujud menyembah aku, loh. Apa Yesus katakan? Oh, tidak mau. Ya, Tuhan Yesus tidak mau. Nah, pencobaan yang ketiga ini di iklim pandemi, pasti kita juga alami. Yaitu apa? Uang, kekayaan. Ya, kalau adik-adik punya uang, lebih. Ya, saatnya di iklim, di masa pandemi ini, adik-adik bisa bantu teman-teman adik-adik yang kekurangan. Cobalah, jangan terus buat, aku punya kekayaan banyak, aku jajan terus. Enggak. Lihat sekelilingmu, ada yang perlu kamu bantu, enggak? Ini ujian buat kamu. Ya. Kalau ada yang dibantu, sisihkan sebagian hartamu, sebagian uangmu untuk membantu yang lain. Ya, ini ujian ketiga. Tuhan Yesus pun bisa melaluinya. Tuhan Yesus tidak menginginkan kekayaan yang begitu rupa hanya untuk menyembah sama iblis, tidak mau. Bahkan Tuhan Yesus menghardik, ya, dikatakan, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan, ya, bukan menyembah iblis, Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Artinya, dari tiga ujian tadi, ya, makanan, apa yang kita konsumsi, apa yang kita pakai, kemudian apa tadi? Anugerah, kepandaian, kesehatan yang harus kita tetap jaga, ya. Dan yang ketiga, harta yang kita miliki, jangan sampai kita jatuh, ya, dalam dosa, karena iblis akan mencobai terus. Dan ini jadi ujian buat kita terhadap Tuhan. Tuhan akan menguji iman kita. Apakah di masa pandemi ini, ya, kita tetap beriman pada Tuhan? Oke, Kak Bob akan gambarkan sebuah ilustrasi, ya. Kalau gelas ini adalah manusia, ya, gelas ini manusia, kemudian balon ini adalah Tuhan, ya. Kadang manusia itu jatuh dalam pencobaan, ya. Ketika Tuhan bilang, ini Tuhan, ini manusia, ya. Tuhan bilang, manusia kamu jalan ke kanan dong. Tuhan jalan ke kanan, manusia nggak mau jalan, ya. Ketika Tuhan bilang, manusia kamu jalan ke kiri dong. Manusia enggak mau taat. Ya, enggak mau taat. Malah diam di tempat. Nah, yang lebih parah lagi, malah jatuh dalam pencobaan. Manusia kamu jalan ke kanan dong. Tuhan berkata demikian, manusianya malah jalan ke kiri. Atau, manusia kamu jalan ke kiri dong. Manusianya malah jatuh dalam pencobaan. Malah jalan ke kanan. Nah, lalu bagaimana Kak Bob supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan? Nah, Kak Bob mau kasih ilustrasi. Yang pertama, ya, Kak Bob punya korek. Ya, ini melambangkan Tuhan Yesus yang harus hidup di dalam tubuhmu. Tuhan Yesus yang harus kamu percayai. Tuhan Yesus yang kamu imani. Ya, kenapa toh Tuhan Yesus ini harus kita imani? Kenapa Tuhan Yesus ini harus kita percayai? Ya, dia harus masuk dalam tubuhmu. Kenapa? Karena dia yang mati untuk tubuhmu
Dia mati untuk menebus dosa-dosamu. Jadi, Tuhan Yesus harus mati. Ya? Lihat, Tuhan Yesus mati untuk tubuhmu. Ya. Sekarang bagaimana kalau kita sudah percaya sama Tuhan Yesus? Kita sudah berharap pada Tuhan Yesus saat menghadapi ujian pandemi yang luar biasa seperti ini? Saat kita berharap pada Tuhan Yesus, maka ketika Tuhan minta kita untuk jalan ke kanan, kita pun akan ikut ke kanan. Ketika Tuhan ingin jalan ke kiri, kita pun akan ikut ke kiri. Kak, kalau misalnya Tuhan minta kita diangkat, ya, kehidupan kita diberi kesehatan terus, ya, maka kita diangkat, kita pun akan ikut ke angkat. Suatu saat kita akan turun, gak apa-apa. Mau turun pun, dalam kondisi yang tidak baik pun, asal bersama Tuhan, kita tidak ada masalah. Kemana saja kita berada, Tuhan tetap bersama kita. Ujian seberat apapun, tidak menjadi masalah. Demikian adik-adik, firman dari Kak Bob. Yuk, sekarang kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuji Tuhan, bersama-sama dengan orang tua, kalau ada di situ, dampingi putra-putri, kita mau menyembah Tuhan. Kita mau berdoa, agar kita tetap kuat dalam ujian ini, kita tetap dalam pencobaan ini, bisa mengalahkan iblis yang selalu mengecoh kita. Oke, mari kita menyembah bersama. Oke, adik-adik, bapak ibu di rumah, kita akan menyanyikan sebuah lagu. Di lagu ini dikatakan bahwa Tuhan tidak pernah janji memberikan langit kita selalu biru, tetapi Dia janji untuk menyertai. Tuhan tidak pernah janji memberikan jalan yang rata, tetapi Tuhan janji dan Dia akan berjanji untuk selalu memberikan kita kekuatan. Mari kita nyanyikan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, namun Ia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, namun Ia berjanji memberi kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari sekali lagi kita nyanyikan refrainnya saja. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat ada, mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari semua katakan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Semua keluarga di rumah mengatakan, jangan pernah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Sebab mujizat dari Tuhan selalu ada bagi keluarga-keluarga yang selalu menyembah dan memuji namanya.
jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada bagi yang setia. Mari semua katakan, jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada. Saat hati menyembah, jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan, inilah kami, keluarga-keluargamu yang sangat-sangat mengandalkan Engkau. Kami mau percaya, Tuhan, saat apapun pencobaan dari iblis datang dalam keluarga kami, Engkau boleh mendatangkan kebaikan dalam keluarga kami. Apapun kondisinya, Tuhan, Engkau tetap Allah yang baik buat keluarga kami, Tuhan. Buat anak-anak kami sekalian, Tuhan. Kami percaya siapapun pada hari ini yang menyaksikan video ini, apapun persoalan dalam tiap-tiap keluarga, kami percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Engkau selalu ada. Engkau selalu menjadi andalan buat kami, keluarga-keluarga yang percaya pada Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu pada saat ini. Kami percaya semua boleh bertumbuh dalam hati kami hingga kami bawa seumur hidup kami, Tuhan, agar firman ini boleh menjadi pedoman bagi kami, Tuhan, terutama saat kami memasuki masa-masa pandemi saat ini, Tuhan. Engkau jagai kami, Engkau lindungi kami, Tuhan, agar Engkau tetap berikan kami iman yang kuat kepada Engkau, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, terima kasih, Tuhan. Kami mau berdoa sesuai apa yang telah Engkau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Biarlah berkat yang dari Allah Bapa yang kudus telah memberkati kita semua, para keluarga-keluarga yang mempercayakan imannya kepada Engkau, Tuhan Yesus Kristus, sebagai juru selamat kami. Terima kasih Tuhan, berkat tertulung dan Roh Kudus selalu menyertai kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, semua berkata, amin.